Wow, teman-teman, Ebon akan menjajal motor dari Magadir, teman-teman, dengan nomor start 77. Kita lihat akankah waktunya bisa sama seperti pada saat menggunakan motor dari Techno Tuner. Kita lihat, karena rekor dari Ebon sendiri tadi 10.7 detik ya. 10.7 detik. Ini dia, Ebon menjajal motor dari Magadir, teman-teman semuanya. Berapakah waktu yang dicatatkan oleh dirinya di sini dengan motor yang berbeda? Finish! 11.058. 11.058. Waktu yang cukup oke dari Ebon dengan motor yang berbeda, teman-teman. Yes, masih menunggu siapakah yang akan menjadi lawan Pak Cacai di sini, hadirin sekalian. Dia sudah bersiap di line ya, ataupun biasa kita sebut, ataupun di garis kanan ya, ataupun di jalur kanan. Ebon memberikan support untuk teman negaranya, teman senegaranya, Pak Cacai di sini. Bila mana Ebon memang begitu humble, begitu selalu tersenyum pada saat sesi foto bersama dengan teman-teman yang lain ya. Jadi semuanya enjoy dengan fight-nya masing-masing. Untuk memberikan terbaik. Penempatan posisi yang akan jalan ke sini, oke, antara Eko Codok juga Pak Cacat from Thailand. Dilepas. Wow, tipis sepertinya ya, tipis. Sangat tipis.
benar-benar tipis antara persiapan untuk run kedua. Run kedua antara Eko Codogs dan juga Pak Cacai. Dia akan memainkan run kedua di mana Eko Codogs masih memiliki kans besar sang legenda kita. Kita melihat teman-teman, kita kembali lagi bersama dengan kami di sini. Jadi dari live streaming The Sinatria, penonton sudah hampir tembus 60 ribu. Wow, 59 ribu penonton teman-teman semuanya. Dan mohon dimaafkan bila mana kita sempat hening sebentar. Karena kita lagi melakukan perbaikan. Oke, teman-teman semuanya, silakan berikan komentar bila mana ada suara saya, boleh berikan ada. Sudah ada 61.000 penonton ya. 61.000 penonton untuk eksibisi kita yang kedua di mana tadi Eko Codogs kalah tipis hanya 0.02 detik saja dengan Pak Cacai, teman-teman. Persiapan kita akan melepas dari run kedua mereka. Jadi pokoknya ini semakin seru, semakin hangat, dan semakin panas. Oke, teman-teman. Iya. Akankah kita bisa melihat bersama-sama kembali di mana persiapan sudah melakukan perpindahan posisi antara Pak Cacai, Eko Codogs sudah berganti posisi kali ini.
Terima kasih banyak atas interaksinya teman-teman. Ternyata suara saya sudah ada. Siap. Kita mainkan lagi. Ebon melihat fight-nya dari depan garis start ditemani ataupun menemani Pak Cacai. Sedangkan sang legend kita, Eko Kodok. Eko Kodok 26, legenda drag dunia, drag di Indonesia ini. Benar-benar spektakuler kita temani mereka di sini. Siapa yang akan lebih unggul? Akankah Eko Kodok bisa menjawab semuanya di sini teman-teman semuanya? Harap bersabar, mereka melakukan burnout terlebih dahulu. Yes, terima kasih banyak. Ada. Terima kasih banyak. Kita akan segera melepas. Mereka bersiap-siap hadirin sekalian dengan run keduanya. Yes. Pak Cacai, mukanya agak sedikit nervous. Abang Eko dengan muka flatnya di sini ingin membalaskan dendamnya di run pertama tadi. Akankah lebih baik? Kita tunggu sedikit lagi. 64.000 penonton teman-teman. 64.000 penonton mampir di live kita. Terima kasih banyak. Ini pertarungan legend kita. Eko Kodok bertemu dengan Dragster Thailand, Pak Cacai. Mereka bersiap melihat watch the light. Melihat lampu start akan segera dihidupkan. Anggukan kepala menjadi kunci untuk mereka segera dilepas. Dan inilah dia. Oh, masih menggeol-geolkan motornya. Nampaknya belum bisa terlalu nikmat dan enjoy. Dan ada jempol dari Abang Eko di sana. Pak Caca juga sudah siap. The light is on. Kita lihat bersama-sama para teman-teman semuanya. Mereka akan segera dilepas. And go! No jumpstart. Tipis sekali reaction time-nya. Benar-benar mulai meninggalkan Pak Caca kali ini. Eko Kodok berusaha dan berjuang. Oh, nampaknya tertinggal Eko Kodok kali ini. Finish! Oh, kembali. Waktu yang sama. 10.319 dan 10.436. Saya minta kolom komentar ramaikan. Big respect Eko Kodok. Ataupun hashtag legend Eko. Hashtag legend Eko, silakan. Wow. Ini benar-benar bahwa Eko Kodok benar-benar mensupport rangkaian acara kita kali ini hadirin sekalian. Kita bisa melihat keramaian para penonton benar-benar membludak di area Lanut Gading Wonosari, Yogyakarta. Yeay, itu dia sambutan hangat. Tepukan tangan yang begitu luar biasa dan meriah dari para penonton yang berada di area lokasi ini teman-teman semuanya. Itu dia. Yeay. Waktu yang benar-benar tipis. Oh, Eko Kodok langsung merangkul Ebon di sini. Ebon memberikan jempol. Oh, keren. Abang Eko Kodok ini keren. The legend is back, right? Benar sekali. Hashtag big respect legend, legendnya dunia drag di Indonesia. Nice, Abang Eko Kodok sudah benar-benar menghibur dengan spektakuler. Pak Cacai juga dengan fight-nya tidak habis-habis. Waktunya benar-benar tipis, 0.2 detik saja teman-teman. Inilah dia hasil replay kita, sangat tipis, hampir sejajar, saling side by side. Namun keberuntungan nampaknya berada di Pak Cacai kali ini, namun tidak apa-apa. Itu suatu apresiasi untuk mereka berdua.